lagi. Dan sekarang kita bakal bermain di rumah pohon. Oke guys, jadi di sini tuh aku bikin sendiri dengan susah payahnya di mode survival. Tapi ada anehnya, barang-barangnya pada hilang semua. Akhirnya resetting, kan Minecraft-nya hilang semua barang-barangnya guys. Semua barang-barang itu hilang. Jadinya aku terpaksa harus membuat barang-barang yang lebih baru. Ya, kemudian saat aku reset, ya gak ada apa-apa sih. Cuman, kenapa juga ada anehnya sih, itu level 1 kayaknya. Itu aku udah nambah banyak barang. Mudah. Oke guys, jadi disini tuh kita lagi bikin, bukan bikin, udah jadi rumah pohon ya. Jadi aku bakalan beritahu dari paling bawah. Oke, jadi kita caranya untuk turun itu mudah sekali guys. Jadi karena ya cara bawahnya tuh kan laut aja. Di sini tuh ada gua juga ya, jadi buat nambang gitu kan ya. Di sini tuh serta lentera. Oke, jadi sini tuh adalah pintu depan ya. Tinggal masuk ke sini tuh ada tangga kan ya. Naik dulu, lemot banget nih Minecraft-nya. Woi, di sini ada apa sih namanya? Di atasnya ada ruang ganti baju. Oke, tinggal kita naik tempat luas gitu, paling buat main lari-larian gitu kan pak ya. Kalau buat bocil-bocil tuh main lari-larian paling. Oke, tinggal kita bakalan naik lagi. Ini yang main tuh bakalan para bocil-bocil. Adik aku kan biasanya tuh saudara kecil aku. Cewek. Ya, semuanya cewek yang datang sini. Enggak tahu kenapa. Kalau ke sini tuh tempat tidur, naik ke atas tuh tempat tidur. Di sini tuh lihat tuh kalian bisa agak, kalau kalian mau lihat dengan ini, kalian bisa perlambat videonya dengan klik titik 3 di bagian pojok kanan atas. Titik 3 kemudian situ ada kecepatannya, kalian bisa lambatin kemudian di pause. Ya udah gitu, kalian bisa lihat ya, jadi nggak terlalu ya dah ya, jadi nggak terlalu lama banget videonya. Tinggal di sini tuh ya, ruang seperti ini doang ya. Ini masih terus ya dilambatin, nanti kalau aku udah bilang sudah selesai dilambatkan banget. Kelambatannya terserah kalian mau seberapa kelambatannya. Oh ya, shadernya juga bagus nggak sih, ini nama shadernya tuh emerald apa gitu kan. Kayak gini ya, ini sebenarnya pedang asli aku tuh itu ya, tuh yang warna hijau gitu. Cuma aku ganti dengan yang putih karena buat hemat-hemat, itu diamond ya guys. Cuma diamond hijau. Ya aneh juga, cuma aku suka. Ya udah biarin. Sini tuh dapur. Oke dah, tinggal di atas sini tuh ada perpustakaannya. Ini aku bikin dengan susah payahnya. Susah banget, tapi enggak sih, aku ikhlas, jadinya enak aja. Oke guys, jadi ini tuh rumah ini tujuannya untuk survival kan ya. Ini mah bukan survival. Kayak gini doang rumahnya sih, cuman ya nggak punya tujuan di sini tuh apa, cuma buat ngasih tau doang. Oke, mungkin kita bakalan nambang ya, karena di sini kita belum dapat apa-apa. Coba lihat tuh barang-barang kita tinggal segini. Gak ada barang-barang yang bagus, coba beneran dah. Oke, tinggal kita bakal lihat di sini tuh kalau nggak salah ada banyak banget besi-besi yang ditempel dengan ini ya. Karena ini aku sering buat membuat koleksi-koleksi barang kayak gini kan. Itu ada sayap elytra juga kan ya. Portalnya hilang dong. Itu saja yang hilang. Sebelumnya sih aku tuh lagi bikin survival biasa gitu ya guys, yang nyampe level 35. Sampai level 35 kalian bayangkan. Kemudian di situ juga aku upload ini enggak, bukan ini enggak ya. Aku enggak tahu ini uploadnya yang ini dulu atau yang nanti aku bakal kasih tahu. Ini tuh adalah survival rumah pohon. Aku juga bikin survival rumah biasa. Cuman ya rumah biasa lah, pokoknya yang nanti keledakan creeper apa gitu kalau enggak salah. Oke, jadi kalau survival yang itu aku level 87 level kalau nggak salah tuh 87 level 87 kemudian aku mati. Nggak mati tapi aku kan itu ya apa namanya resetting Minecraft gara-gara nge-lag kalau nggak salah ya. Aku lupa juga di reset Minecraftnya, akhirnya bisa.
juga bisa juga apa gitu, aku lupa kemarin. Langsung banget nih, baruan habis ini tuh langsung aku ikut rumah pohon ini karena aku pengen memberitahunya lah. Ya kalian bilang ini tuh sensornya bagus kan? Semoga aja kalian suka. Kalau nggak suka ya udah biarin, terserah, komentar aja di bawah. Kemudian nanti juga aku bakalan kalau nggak salah ya rumah gitu ya rumah apa gitu padahal. Kalian bilang itu suka atau tidak? Kalau tidak ya udah. Komentar aja di bawah, pokoknya komentar di bawah. Aku lupa kemarin ngomong itu tuh rumahnya bagus atau tidak. Lupa banget aku tuh ngomong. Iya, kalian harus subscribe juga channel ini ya. Nanti aku bakalan. Oh iya ya. Aku jadi pengen dan bagaimana kita enggak record apa-apa lagi selain record rumah-rumah gitu. Kalian mau enggak record rumah-rumah? Semuanya rumah-rumah yang modern-modern gitu, rumah tradisional paling kan rumah kayu gitu, ada juga ya, ada juga rumah modern gitu kan ya. Nanti aku bakalan request maksudnya apa namanya, explore gak untung banget nggak bakalan record apa namanya jelajahi world itu, kayak jelajahi rumah itu ya, biar kalian tahu nanti ini rumah bagus atau enggak. Kalau bagus silakan aja komentar di bawah. Oh ya, kalau kalian setuju tempat yang tadi aku ngomong itu, yang rumah-rumah itu, kita bakalan bikin rumah-rumah terus-terusan, gak ada survival, gak ada apa-apa, cuma rumah-rumah. Kalian bisa komentar di bawah kalau kalian sudah komentar di bawah. Oh iya guys, abis ini aku bakalan bikin survival bersama-sama bareng, ya bareng siapa aja sih, yang penting bersama gitu kan ya. Semoga aja bisa. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini ya, karena aku cuma beritahu gitu doang ya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.